Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah banjir, kemudian tanah longsor, dan untuk mengurangi polusi sehingga memberikan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup kita. Gerakan peduli penghijauan merupakan salah satu aksi konkret dan upaya-upaya nyata yang dilakukan secara serentak dan berkesinambungan di seluruh Indonesia. Ini untuk memulihkan kondisi alam yang tandus dan kering, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif menanam pohon sekaligus merawatnya. Penanaman pohon juga akan meningkatkan kualitas ruang terbuka. Dan sebagai fungsi esensi ekologis, kegiatan menanam pohon ini dapat dijadikan momentum strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan, serta sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya air. Untuk di Kalbar, seluruh jajaran Polda melaksanakan kegiatan penanaman pohon ini secara berkelanjutan. Ini dilaksanakan di samping di Mako-Mako Polri, tapi juga dapat dilaksanakan di lahan-lahan kosong, baik itu milik dinas maupun fasilitas umum. Dan ini semua adalah untuk kepentingan kita bersama. Kita ketahui di Kalbar ini bencana yang sering kita alami adalah bencana alam, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Seperti beberapa waktu lalu yang terjadi di Landak, Bengkayang, Sintang, dan Putus Ibau. Namun secara sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan TNI Polri telah melakukan pengevakuasian serta pendistribusian bantuan. Untuk itu, dengan langkah penanaman pohon secara masif ini, melalui gerakan peduli penghijauan, diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana alam. Mari kita gelorakan menanam menjadi budaya dan menjadi alat pemersatu kita bersilaturahmi bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Forkopimda yang telah berkenan hadir, dan terima kasih juga kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian. Sekali untuk kita semua, karena banyak sekali manfaatnya dengan ini. Ini memang instruksi dari pimpinan Bapak Kapolri dan sejalan sekali dengan apa yang digagas oleh Pemda Provinsi.
teman-teman khusus dari provinsi pada pagi hari ini sama-sama kita semua melakukan penanaman pohon macam-macam ya, kalau nggak salah ada 1.400 ya pohon yang ditanam pada pagi hari ini. Adalah tentunya yang pertama untuk mencegah bencana. Jadi di Kalbar ini bencananya jadi banjir, kemudian longsor, timbun, itu ya. Dan yang kedua tentunya lingkungan udara, ya, udara kita segar tiap hari, kita bisa menghirup oksigen yang murni. Ini tujuannya adalah untuk kita semua, ya, dari kita untuk kita. Ya, saya rasa itu ya. Oke. Untuk penanggulangan bencana Pak, kesiapan penanggulangan. Oh iya, ada kemarin awal-awal dengan Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura sudah sama-sama sudah melakukan apa namanya pengecekan personilnya kah, kemudian perlengkapan sarana prasarananya kah semua. Dan alhamdulillah kita di setiap, dan kita sudah bikin pos-posnya ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya lancar. Ya. Kemudian alhamdulillah juga banjirnya juga tidak ada ya, hanya batas-batas tergenang saja. Ya itulah, karena kita sama-sama semua dengan warga masyarakat, Forkopimda dan sinergitas semua dari Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota, unsur seluruh TNI Polri, kemudian dari warga masyarakat yang benar-benar peduli dengan lingkungan, dengan tokoh-tokoh masyarakatnya semua. Ya. Ini suatu apresiasi buat Kalimantan Barat, buat kita semua ini. Karena alhamdulillah semuanya.